Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kami ucapkan kepada anda dari Stadium Hoki Sultan Azlan Shah di Ipoh, Perak. Kami bawakan kepada anda sebentar nanti pelanan terakhir, pelanan ketiga pada kejohanan Hoki Sultan Azlan Shah, edisi yang ke-20, pertemuan di antara pasukan yang akan menghancurkan Sukan Olimpik 2012 Britain ataupun Great Britain menentang pasukan negara kita Malaysia. Pemain berusia 27 tahun. Great Britain mengasah. Pecah ditampan di sana oleh Roslan Jamaluddin. Namun kita perhatikan sekali lagi bagaimana hantaran silang yang dilakukan oleh Matthew Daly ditampan kemas oleh Roslan Jamaluddin. Satu permulaannya nampak baik. Oh, bahaya kedudukan ini. Great Britain mengasah. Peluang untuk mereka. Oh, dan lepas Matthew Daly untuk menyudahkan hantaran lintang menarik yang dilakukan oleh Simon Mantel. Begitu baik gerakan yang dilakukan oleh pasukan Great Britain. Satu crossing yang begitu baik. Tindakan yang beliau lakukan keluar untuk memintas hantaran yang cuba dilakukan. Malaysia menyerang ketika ini. Masuk dalam kawasan di. Dan penalti corner untuk pasukan Malaysia. Tolakan sudah pun dilakukan. Hentikan. Diselamatkan di sana. Peluang kedua susulan. Pukul 16. Ya, tolakan yang cuba dilakukan oleh Razi Muhammad Rahib. Berjaya diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Great Britain. Tetapi tindakan susulan yang dilakukan oleh Tengku Ahmad Tajuddin dan juga Azlan Misrun sebentar tadi gagal. Dapat diperhatikan Baljit Singh, Charun Singh bertindak baik. Dia meluru pantas keluar untuk memberikan tekanan. Mujur bola tidak dapat dikawal oleh pemain Britain tadi. Peluang kedua bagaimana? Diselamatkan dan itu dia gol. Gol pertama Great Britain akhirnya tiba juga. Lalu sentuhan. Saya kira pemain berjersey nombor 20, Shawky, menjaringkan gol, iaitu James Stendhal. Satu tindakan susulan yang begitu pantas yang dilakukan pemain berjersey nombor 20, James Stendhal, menewaskan Roslan Jamaluddin. Richard Smith memulakan pergerakan. James Stendhal meluru menanti depan Roslan Jamaluddin dan dia melakukan penyudahan tinggi. Tolakan dilakukan. Satu hujutan diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Great Britain. Dan tidak. Manakala Wakas Ahmad Bad dari Pakistan menguasai kawasan Great Britain. Oh, bahaya gol. Bahaya dan disudahkan dengan baik di sana oleh pemain berjersey nombor 29, Richard Smith. Ya, satu gerakan yang begitu baik di sebelah kanan. Shawky, pemain pasukan Great Britain berjaya menewaskan dua pertahanan. Kita dapat lihat bagaimana beliau berjaya menewaskan dua pertahanan dan melorongkan bola di tengah. Dan saya kira Shukri Mutalib tidak mengambil pemain berjersey nombor 29, Richard Smith. Bagaimana satu hujutan dilakukan oleh Richard Mantel. Ya, agak tinggi nampaknya Richard Mantel. Nama beliau dan adiknya Simon Mantel kini pasti mewarnai. Malaysia mencapai kemenangan dua kali menentang Great Britain pada kejohanan di Cardiff pada tahun 1991. Oh, peluang. Dan masuk. Satu jaringan yang menarik dilakukan oleh Tengku Ahmad Tajuddin. Kita menantikan apakah tindakan susulan yang akan dilakukan. Satu pukulan kilas yang baik dilakukan oleh Tengku Ahmad Tajuddin. Perhatikan bagaimana dia menggunakan ruang dalam kawasan D dengan baik ketika dia melihat arah kedudukan di mana Faizal Syari. Namun dia memilih untuk melakukan pukulan itu, Winarwan. Oh, pergerakan solo yang baik ketika ini. Dilarikan dengan cemerlang oleh Azami. Hantaran lintang Azami. Peluang. Oh, sayang. Satu pergerakan yang baik. Tengku Ahmad Tajuddin terlepas untuk melakukan tolakan pemusnah.
satu larian yang begitu baik daripada Azami Adabi. Simon Mantel. Hantaran lintang. Oh, cantik Benarman. Tidak ada pemain mengawal pergerakannya. Ya, dan saya kira hantaran yang dilakukan oleh pemain Great Britain tidak mempunyai seorang pertahanan pasukan Malaysia yang keluar memberikan tekanan kepada pembawa bola sebentar tadi. Dan beliau boleh membuat hantaran mencari rakan sepasukan dan satu deflection yang begitu baik. Itu dia, kita dapat lihat tidak ada orang yang pergi ke hadapan. Beliau boleh mencari rakan sepasukan di dalam D dan satu deflection yang begitu cemerlang, Chowki. Malaysia dengan pukulan penalti corner yang pertama di separuh masa yang kedua gagal disempurnakan. Pukulan tolakkan gerakan ke dalam untuk pasukan Great Britain. Kita dapat lihat bagaimana Razi cuba mencari Hafifi Hafiz di sebelah kiri tetapi berjaya dipintas oleh pertahanan pasukan Great Britain. Permainan berbaki 5 minit lagi untuk pasukan negara melakukan sesuatu. Keluar pukulan kilas masih lagi dalam permainan, dikawal di sana oleh Adam Dixon. Penguasaan bergaya ditunjukkan oleh pasukan yang berada di ranking keempat dunia Great Britain, menewaskan pasukan Malaysia melalui keputusan 3 berbalas 1.